Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. 31 Ogos tahun ini menyaksikan ulang tahun ke-60 kemerdekaan tanah tumpah darah yang kita cintai. Tahun ini juga istimewa buat saya kerana Parlimen Malaysia bakal merayakan ulang tahun ke-60 persidangan pertama Dewan Rakyat di Kompleks Parlimen ini yang setia menjunjung kedaulatan rakyat. Alhamdulillah, kita kini bertuah kerana dapat menikmati demokrasi yang merayakan kepelbagaian, punya kebebasan memilih pemimpin dan dengan itu dapat menentukan hala tuju negara yang cemerlang. Justru sebagai warga yang taat setia kepada negara, maknailah kemerdekaan negara kita melalui kematangan demokrasi. Hanya melalui kematangan dapat kita tumpukan daya usaha bersama demi pembangunan negara bangsa yang terbilang. Abad ke-21 diramalkan abad Asia yang akan menjadi kuasa ekonomi dunia. Negara-negara di Asia termasuk negara kita, termasuk ASEAN, akan mengawal ekonomi di rantau ini dan dunia. Kita pasti bersedia untuk menyahut dan sama-sama membina peradaban ini serta memakmurkan rakyat dan negara kita. Semoga Hari Kebangsaan ini memperbaharui itikad kita untuk terus menyuburkan perpaduan agar cita-cita negara tercapai. Selamat Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum.